思，我是不是下手太重了？狩猎是我最怕。你已经到墙上，我要跟你生个儿子，我的血型会血流不止。Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Si Xing Ji Season 4 ya guys. Dimana di episode sebelumnya Sun Wukong dan Tata Gata telah memasuki kerajaan Asura, dan tampaknya rencana mereka lancar-lancar saja. Tata Gata pun sudah memasuki arena di pengadilan Asura, dimana ia masuk di arena pertandingan tanpa henti sampai nggak ada lagi petarung yang menantangnya. Tetapi apakah Tata Gata sanggup menghadapi itu semua? Di sisi lain, Sun Wukong juga sudah bergerak menjalankan tugasnya, yaitu mengambil pedang di kota terbengkalai yang saat ini sedang kosong. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Sun Wukong pun sudah berhasil menyusup di kota terbengkalai, di mana tempat ini sangat sepi dan tidak ada seorang pun di sana. Semua petarung Asura saat ini sedang berkumpul di pengadilan untuk melihat Tata Gata bertarung. Wukong pun mulai mencari pedang yang dimaksud, tetapi ketika mencari di tempat reruntuhan perang 300 yang lalu ini, Sun Wukong menemukan banyak sekali pedang di sana, sehingga ia pun bingung karena Tata Gata tidak menjelaskan ciri-ciri pedang kaisar yang akan diambilnya. Sun Wukong lalu asal ambil beberapa pedang saja, dan ketika ia sibuk dengan barang bawaannya, tiba-tiba ada kilatan cahaya petir yang membentuk bayangan pedang, dan akhirnya mata Sun Wukong pun tertuju pada satu pedang yang tertancap di atas yang berwarna emas dan beda dengan pedang-pedang lain, sehingga ia pun yakin bahwa itulah pedang yang dimaksud. Ia pun langsung bergegas mengambilnya, tetapi tiba-tiba... Dan ternyata itu adalah sang raja gila, Raja Asura, dan Sun Wukong pun ketahuan guys. Ketika Wukong mengetahui kalau pedang kaisar tersebut nganggur di tempat itu, berdebu selama 300 tahun dan tidak terpakai, maka Wukong pun mencoba nego kepada Raja Gila untuk menyerahkannya saja. Tetapi Raja Gila menjelaskan kalau pedang tersebut ibarat piala yang dimenangkan dengan darah 300 tahun lalu, merupakan simbol kehormatan suku Asura. Sehingga apabila ingin mengambil rampasan dari suku Asura, maka hanya ada satu jalan guys, yaitu bertarung. Tanpa rasa takut, Sun Wukong pun meladeninya. Yakin dengan kekuatannya, Raja Gila pun mengatakan bahwa Wukong tidak akan bisa mengalahkannya. Tetapi kemudian ia memberikan keringanan kepada Wukong. Apabila Wukong bisa mengambil tengkorak di tubuhnya, maka ia akan menyerahkan pedang tersebut. Mendengar hal tersebut, Wukong tambah bersemangat untuk bertarung. Adu pedang gila dengan tongkat emas pun sangat sengit. Tetapi tiba-tiba tubuh Wukong terkena pedang gila hingga tubuhnya terpisah. Tetapi tenang aja guys, ternyata itu semua hanya tipuan. Wukong langsung merapalkan jurus Kage Bunshin-nya. Walaupun Raja Gila sedikit kewalahan menghadapi tubuh Wukong yang banyak itu, tetapi tetap saja ia masih bisa menghadangnya. Ketika Wukong melihat ada kesempatan, tiba-tiba... Tampaknya tongkat sakti raksasa Wukong berhasil memojokkan Raja Gila. Tapi tiba-tiba... Jangan.
Dengan jurus pedang kacau yang tak terlihat tersebut, keadaan menjadi berbalik. Wukong menjadi kewalahan hingga akhirnya tubuhnya berubah menjadi wujud aslinya, yaitu kera raksasa. Tetapi dengan tubuh raksasa Wukong, Raja Gila semakin menjadi-jadi dan meningkatkan kekuatannya. Dengan tebasan-tebasan yang dilancarkannya, membuat kera raksasa tersebut terpental. Scene kemudian beralih memperlihatkan pertarungan Tata Gata. Guitu Dao sedikit meremehkan Tata Gata. Dia mengatakan kalau kekuatan Tata Gata 300 tahun lalu jauh lebih kuat daripada sekarang. Mendengar hal itu, Tata Gata pun sedikit terpancing untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan jurus Buddha tidurnya, dengan mudah ia memukul dengan keras Guitu Dao hingga tersungkur. Tentu semua orang kaget dengan serangan Tata Gata barusan, termasuk Guitu Dao. Ketika melihat anak laki-lakinya yang menyemangati dia dari tribun penonton, dengan susah payah ia berusaha bangkit. Dan ketika ia mengeluarkan sisa tenaganya untuk menyerang Tata Gata, tiba-tiba telah membunuh Guitu Dao, Guisa pun langsung sesumbar. Ia yang merasa dirinya lebih kuat dari Guitu Dao mengatasnamakan harga diri suku Asura bahwa yang lemah seperti Guitu Dao tidak pantas menjadi pejuang kelas 1. Guisa merasa lebih sanggup untuk mengalahkan Tata Gata, sehingga ia pun memprovokasi para penonton agar mendukung dirinya. Dan dia juga bertanggung jawab, anak Guitu Dao akan diasuhnya. Tetapi kemudian ia juga menuntut hadiah. Jika dia berhasil mengalahkan Tata Gata, maka ia ingin mempunyai anak dengan Huji. Wah, lancang banget ya guys. Di situ kemudian Tata Gata pun meminta izin untuk bicara. Dia menilai kalau terlalu mengagungkan kemenangan itu hanya akan mengakibatkan kematian. Maka dari itu, sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara, suku Asura selayaknya harus saling menghormati dan tidak menindas yang lemah. Karena sejatinya orang yang kuat adalah orang yang bisa menghormati yang lebih lemah. Mendengar ceramah Tata Gata, sebenarnya semua orang setuju dan di dalam hatinya sadar bahwa perkataan Tata Gata benar adanya. Tetapi mereka terlanjur berprinsip ala negeri Asura, di mana yang kuat bisa menindas yang lemah. Gak banyak cincong, Guisa pun langsung mengajak Tata Gata untuk bertarung. Dia sesumbar bahwa dia sudah mengetahui trik Tata Gata dalam bertarung, yaitu mengamati kekuatan musuh dan kemudian melakukan serangan balik. Ia langsung merilis jiwa petarungnya dan mengeluarkan jurus tebasan belati haus darah. Tetapi dengan mudah Tata Gata langsung memukul kelemahan dari Guisa. Bahkan di serangan kedua, Tata Gata langsung melumpuhkan Guisa dengan pukulannya. Semua orang pun kaget melihat Guisa kalah begitu cepat, tetapi tiba-tiba ternyata semua itu hanyalah rencana Guisa, dan kondisi pun berbalik. Tusukan belati yang dilancarkan Guisa membuat darah dari tangan Tata Gata tidak bisa berhenti, sehingga membuat keuntungan tersendiri bagi Guisa. Ia pun langsung menyerang Tata Gata dengan sangat agresif, hingga kemudian ia mengeluarkan jurus yang mengerikan, yaitu formasi kapak pelahap jiwa.
dan cerita pun bersambung. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai habis. Semoga alur cerita kali ini membuat kalian terhibur ya guys. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar semakin berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.